lagunya suara. Mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syaril. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Okay. Yazid kat tengah. Okay. Yazid, lamanya. Menyepi. Oh, menyepi. Ha, kita tahu Yazid artis yang dikeluarkan dari sebuah program reality. Hari sebelum ni solo, sekarang berkumpulan. Ini memang dah kumpulan tetap? Dia band tetap? Okay. Kalau boleh cerita sikit mengenai penubuhan dia band dulu, Yazid? Latar belakang okay. Sikit. Dia band ni dah lama dah ditubuhkan sejak tahun 2000. Berapa? 2012. Okay. So Yazid baru join ni 2014. Oh, sebelum ni dia band. Yazid baru join. Jadi sebelum ni siapa yang vokalis? Sebelum ni vokalis okay. Orang lain. Kita guna mic sana. Okay. Okay. Baik. Jadi sebelum ni vokalisnya. Sebelum ni vokalis biasalah, bukan artis apalah. Oh, bukan. Sebelum ni bukan dia band, nama band ni Easy Band. Oh, Easy Band. Easy Band. Jadi lepas kami nak buat single, jadi kami invite Yazid AF untuk join band ni. Jadi kita ubah nama dia band. Dia band. Dia band. So Yazid join tahun lepas. Ya, dalam 2014. Dalam 3 tahun dah lah join. Okey, menarik. Kalau boleh perkenalkan dulu sebab kita Yazid, kita memang dah sedia maklum. Yang lain silakan perkenalkan dengan diri. Yazid perkenalkan. Okay, yang ni dulu. Okay. Ini AP, selaku saya punya keyboardist. Okay. Yang ini Rafi, gitaris. Yang ini Afran. Bassist. Dan ni drummer Fauzi, selaku ketua kumpulan juga. Fauzi. Baik. Tapi saya nak tahu kenapa dia band? Kenapa dia? Saya band ke? Sebutan dia ke dia? Dia. Awak dia. Band ke? Dia. Dia band. Dia band ni kira band untuk semualah. Untuk dia. Untuk dia. Untuk semua. So. Baik, dia tak ada maksud spesifik lah. D tu apa, I tu apa, tak ada. Itulah ingatkan D apa. Okay. Jadi simple. Dia. Orang nak Google kat YouTube. Just type dia. Boleh jumpalah dia band. Kalau kita nama yang rumit sangat pun payah susah nak ingat kan. Tadi lagu Mungkin. Itu single pertama untuk kolaborasi bersama dia band. Ya, dia band. Baik-baik. Okay. Siapa yang cipta semua? Ciptaan Idri Abdul Alim. Sepenuhnya? Ya, sepenuhnya. Dan saya tahu music video pun baru diriliskan di YouTube, betul? Betul. Okay. 17 Januari. Dia band, Mungkin. Oi, Abang Idri kalau buat lagu, dah syok dia punya feel dia rasa betul lah. Alhamdulillah. Okay, mungkin siapa-siapa kalau boleh maklumkan bagaimana untuk para penonton ikuti perkembangan dia band. Okay, boleh ikuti kami di Instagram, dia underscore band. Facebook, page dia band. Ini ada satu lagi, Facebook. Ini Instagram. Dia underscore Instagram. Kalau Facebook, dia band lah. Dia. And then satu lagi dia band fan. Dia band fan. Fan. Itu boleh add friend lah. Okay, alright. Okay, Yazid, akhir sekali harapan untuk lagu Mungkin yang dipertaruhkan kali ini memang bagi kami sangat-sangat melekat di jiwa dia punya melodi dia. Harapan saya kepada pendengar dan peminat dia band, teruskan menyokong kami dan jangan lupa kami ada keluarkan single yang kedua. Okay. Tak lama lagi lah. Tak lama lagi. Tak lama lagi. Tapi yang single pertama ni dah dapat dengan kat mana? Single pertama ni nak boleh dapatkan di kat mana? Di YouTube KRU Music. YouTube, alright. Music video pun dalam YouTube KRU Music. KRU Music. Okay. Single kedua tadi berapa lama lagi? Dalam bulan 6 lebih kurang. Bulan awal dah tak lama lah. Lagi 3 bulan, lagi 4 bulan lagi. Baik. Terima kasih Dia Band, Yazid dan juga kawan. Selamat berjaya. InsyaAllah kita nantikan single kedua yang akan tampil nanti. Okay, baik.